Berikut ini cara untuk blokir panggilan masuk di HP iPhone. Jadi kalau kalian ada diganggu oleh nomor tidak dikenal, ada beberapa cara untuk memblokirnya. Jadi seperti ini, kalian bisa buka daftar telepon, orang yang telepon atau riwayat telepon di sini. Nah, ini kan ada opsi terbaru, kontak, dan keypad. Jadi kalau ada nomor yang tidak dikenal sehingga mengganggu kalian, kalian bisa pilih icon i di samping ini. Di samping nomornya itu kan ada icon i dalam lingkaran, kalian pilih, gulir ke bawah, di sini ada blokir penelpon ini. Nah, Anda tidak akan menerima panggilan telepon, pesan, atau FaceTime dari orang di daftar blokir. Jadi seperti itu. Kemudian cara lain, kalian bisa juga dari sini, dari pengaturan atau settingan iPhone-nya. Nah, di sini kalian bisa gulir ke bawah, cari menu telepon. Yang seperti ini, telepon. Kemudian di sini ada yang namanya heningkan nomor tak dikenal. Jadi kalau nomor yang tidak kita save, dia tidak akan ada notif ketika ada yang nelpon. Panggilan dari nomor tak dikenal akan diheningkan, dikirim ke pesan suara, dan ditampilkan di daftar terbaru. Jadi dia tidak ada notif. Aktifkan saja yang menu ini. Itu untuk nomor yang tidak di-save. Kemudian kontak diblokir di sini juga ada. Nah, tambahkan baru. Kalian bisa tambahkan kontak yang ingin kalian blokir dari sini. Dari daftar juga bisa, di semua kontak, dari iCloud, di semua Gmail. Jadi seperti itu. Itu saja. Silakan dicoba, semoga bermanfaat.